نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وضعت معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat wabil khusus kita melaksanakan rangkaian ibadah Jumat yang kita mampu bersama adalah Jumat terakhir di bulan Syaban. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengijabah doa kita beberapa bulan kebelakang yang senantiasa kita ulang-ulang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman, tentunya kita sampai pada Jumat ini, Jumat terakhir di bulan Syaban. Lantas pekan depan kita sudah insyaallah masuk di Jumat yang istimewa, yaitu di bulan Ramadan. Menjadi satu hal yang begitu dinanti-nantikan. Ketika ayat
surat Al-Baqarah 183. Allah menyeru kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, tidak peduli kadar dan level imanmu seperti apa, di tingkatan apa, yang jelas Allah dengan penuh kasih sayang memanggil wahai orang-orang yang beriman. Dalam seruan ini, manusia mukmin pada umumnya ini terbagi kepada tiga golongan. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang sedang, ada yang luar biasa. Bagi mereka yang biasa-biasa saja, paling juga nanti tarawih, paling juga nanti sahur, paling juga nanti berbuka, sudah. Hanya menjalankan rutinitas semata, rutinitas tahunan. Orang lain sahur-sahur, orang lain berbuka-berbuka. Ada kelompok yang sedang, dia melaksanakan rutinitas itu, tetapi dia menambahnya dengan amalan-amalan yang lain. Dia menghatamkan Al-Quran, walaupun hanya di bulan Ramadan saja, karena di bulan-bulan biasa tidak sama. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang luar biasa, kelompok yang istimewa, kelompok yang jangankan 3 bulan, 2 bulan lagi, kelompok yang baru saja sehari ditinggalkan oleh Ramadan, dia sudah tumpuh kerinduan agar Ramadan kembali. Bahkan kelompok ini mengharapkan la ya'lamu ummati ma fi ramadhan latamannu siyamad dahr. Andaikan umatku tahu kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadhan, maka dia akan mengharapkan seluruh bulan yang dilaluinya adalah Ramadhan. Bagi mereka yang biasa-biasa saja, ada yang merasakan justru terganggu. Sudah Ramadan lagi, tidak bisa ngopi siang lagi, merasakan menjadi beban. Namun bagi yang luar biasa, dia mengharapkan, mengharapkan sepanjang tahun yang dilaluinya adalah bulan Ramadan. Kemudian dia mempersiapkan dengan sebaik-baiknya.
bahkan dia sudah memulai amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa aku tidak melihat Rasul melaksanakan saum begitu banyak sebagaimana di bulan Sya'ban, seakan-akan beliau saum sebulan penuh. Bagi orang yang luar biasa, sudah tumbuh nikmatnya ditempa dibina dengan Ramadan, bukan saat hari-harinya saja dia berpuasa, tetapi di bulan Sya'ban sudah mempersiapkan. Bukan saja levelnya di Senin Kemis, tetapi memperbanyak harinya sebagai bentuk persiapan, sebagai bentuk conditioning diri, dia memperbanyak saum. Kemudian ketika tiba dan diumumkan tanggal 1 Ramadhan, maka orang-orang yang luar biasa ini akan bertakbir Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa Rabbuka Allah. Orang-orang yang luar biasa ini senangnya luar biasa kemudian terekspresikan dalam doa-doanya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari beberapa sunnah itu, sunnah apa yang sudah kita tempuh? Apakah kita sudah memperbanyak doa? Alhamdulillah. Apakah di bulan Sya'ban ini kita banyak melaksanakan saum sunnah, iktsar saum, atau malah kenyataannya justru banyak botram sana botram sini, papajarlah dan ini itulah segala macam. Apakah kita termasuk yang luar biasa ketika keluar dari kebiasaan yang tadinya mampang mengpencan waktunya sahur, mengpencan puasa, akhirnya liwat di sana, liwat di situ, liwat angkatan SMP, angkatan SMA, teman saat kuliah, akhirnya Sya'ban sudah hampir tutup, sehari pun tidak sempat untuk melaksanakan saum sunnah Sya'ban. Maka bagi yang boleh jadi baru ingat bahwa Rasul mengawalinya dengan saum-saum sebelumnya, laksanakan, masih ada kesempatan sehari atau dua hari lagi, minimal sehari saja. Kalau 29 atau 27 hari dan banyak sebanyak saumnya Rasulullah, minimal merasakan saum sunnah di bulan Sya'ban. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya sudah banyak sekali membuat kita tergugah, dan kita juga teramat bersyukur Ramadan ini masih dipilih oleh Allah bisa bertemu kembali. Banyak di antara orang tua kita, saudara kita, Jumat yang lalu sudah terlebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah masih menyayangi kita. Dan boleh jadi
langkah-langkah taubat kita atas dosa-dosa kita masih banyak yang belum selesai. Maka hidangan istimewa yang Allah berikan dengan kita sempat sahur di bulan Ramadan adalah merupakan bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu dhanbu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara ka yawmin waladathu ummuhu. Siapa yang saum dengan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan kehati-hatian, dengan penuh keimanan dan perhitungan, maka dia akan diampuni dosanya, bersih, dia seakan-akan bayi terlahir, baru saja terlahir. Jadi peluang kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitri, Allah berikan, jangan sampai kita sia-siakan. Persiapkan ruhiyah kita, persiapkan maliyah kita, persiapkan segala hal yang menyempurnakan rangkaian di bulan suci Ramadan. Di sesi pertama kita merasakan bahagia. Namun jamaah sekalian, di belahan dunia ini kita semua sedang dalam keadaan diuji. Kalau kita hari ini begitu bahagia, tetapi saudara-saudara kita di Gaza yang hingga hari ini lebih dari 30 ribu syahid meregang nyawa, mereka saudara-saudara kita yang melaporkan lafal yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang secara brutal genosida itu terus Zionis Israel lakukan. Bukan saja penduduk sipil yang menjadi target mereka, rumah-rumah, bahkan masjid-masjid menjadi target mereka, bahkan rumah sakit yang di dalamnya ada orang-orang sakit mereka hujani dengan bom, mereka hujani dengan peluru. Ada di dalamnya yang masih hidup dalam keadaan sakit, mereka usir. Bahkan rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza hari ini, itu seluruh penghuninya diusir, kemudian itu menjadi markas besarnya Zionis Israel laknatullah. Ini membuat kita begitu prihatin, karena sidang demi sidang di PBB untuk melakukan proses gencatan senjata begitu pelik, begitu pelik. Mereka diam, mereka tutup mata di balik slogan bahwa militer Israel sedang berhadapan dengan teroris Hamas. Ini propaganda yang luar biasa. Apakah ketika kita dijajah dulu oleh Belanda, oleh Jepang, kemudian kita melawan tanah air, tanah di mana kita dilahirkan,
apakah kita sebagai teroris saat ini? Maka yang diajarkan oleh para pahlawan kita, merdeka atau mati. Hanya itu pilihan. Kita dan saudara-saudara kita di Palestina, mereka mempertahankan tanah kelahiran mereka. Tidak kurang-kurang mereka dilobi agar meninggalkan Gaza dan tepi barat, kemudian digantikan di wilayah berbatasan dengan Mesir, pakai lipat lebih luas. Apakah mereka memilih eksodus berpindah? Tidak. Karena apalah arti mereka tinggal di vila-vila mewah, di rumah-rumah baru, lalu mereka meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Baitul Maqdis yang diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa li thalathati masajid. Tidak dikerahkan suatu perjuangan kecuali ketika masjid, Masjidil Haram, Masjidil Hadha, Masjidil Aqsa. Ini yang ada dalam benak mereka. Kalau mereka hendak cari keselamatan, tinggal nyebrang. Apa itu ke Mesir? Apa itu ke Yordan? Apa itu ke Lubnan? Apa itu ke Saudi? Tetapi karena mereka yakin itu adalah sebuah perjuangan, life noble or die kesuhada, hidup mulia atau mati syahid. Maka kepedulian kita saat ini, mereka yang menjadi perwakilan kita, karena kawasan Palestina, kawasan Masjidil Aqsa itu adalah kawasan tanah wakafnya muslimin. Jadi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi mempunyai tanggung jawab yang sama. Bedanya mereka berada di garis depan, kita berada di garis yang begitu jauh. Maka mari kita jadikan momentum Ramadan menjadi momentum solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi tugas kita, menjadi renungan bersama. Yang pertama adalah dakwahkan terus, sosialisasikan terus tentang bagaimana kekejian dan biadabnya jenis Israel yang menghabisi saudara-saudara kita. Jangan sampai sengkarut pilpres merupakan langkah perjuangan kita. Jangan sampai kita tertipu dengan Sirekap, padahal kita akan berhadapan dengan yang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berbuka dengan tenang, bisa makan, minum dan tidur tenang, sementara kita mendengar dan melihat jutaan saudara-saudara kita di sana kelaparan. Di mana bantuan normalnya itu 500 kontainer, baru hari ini akan diperjuangkan oleh Turki 3.000 ton. Sebelumnya 6 kontainer dipersilakan masuk, setelah masuk ditembaki, dihabisi dengan supir-supirnya. Bahkan yang terakhir 200 kemarin, ketika makanan logistik sedang dibagi-bagikan, dibom di tengah-tengah mereka sedang bahagia dapat makanan dan minuman. Maka alangkah naiknya ketika kita bisa bersenang hati saat kita berbuka, sementara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yahtam bi amril muslimin, bukan dari golonganku bagi mereka yang tidak peduli dengan urusan muslimin. Apalah arti
sholat kita, apalah arti haji kita jika kelak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna. Bisa jadi bukan dari golonganku kata Rasul, bukan dari golongan kami kata Rasul. Bisa jadi inta minal kafiri, inta minal munafiki, engkau tergolong orang-orang munafik, engkau berada di barisan orang-orang kafir, engkau justru menjadi penyebab mereka kelaparan dan hancur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pastikan Ramadan kita mendakwahkan, sosialisasikan, mengajak yang lain peduli bahwa ini adalah perkara iman. Kenapa ini adalah perkara iman? Jika Rasul berhadapan dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, maka kita memperjuangkan la ilaha illallah adalah perang melawan jihadis Israel. Yang kedua adalah donasi. Donasi kita berinfak, berusaha untuk berinfak, apalagi fi yawmin dhi mas'abah, berinfak di saat masa pajak pelik. Di Gajah sana bukan saja pajak pelik, tetapi dalam keadaan kungkungan, kebiadaban, kebrutalan. Maka pahalanya selain di masa pajak pelik, dalam suasana perang fi Ramadan, pada bulan Ramadan, maka tingkatkan kita di bulan Ramadan untuk menyisihkan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sehingga kalau kita dipanggil lebih dulu dan kita tidak sempat angkat senjata ke Palestina sana, paling tidak ada harta kita yang pernah kita titipkan untuk perjuangan mereka. Yang terakhir adalah doa. Itu adalah senjata terakhir. Kata Rasulullah, yahlikul mar'u ma'al du'a. Tidak akan hancur, tidak akan celaka seseorang itu ketika mendawamkan doa. Doa adalah silabul mukmin. Doa adalah senjata terakhirnya orang yang beriman. Doa yang bisa merubah yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit menjadi mudah. Maka pastikan setiap doa-doa kita, baik untuk diri kita, saudara kita, keluarga kita, juga kita khususkan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, untuk para mujahid di sana, sehingga kita ketika dihisab di hadapan Allah, tiga hal itu sudah kita lakukan. Banyak orang yang tidak mau peduli. Berapa jumlah yang sudah meninggal berwegawe, berapa orang yang sekarang dalam keadaan kelaparan dan lain sebagainya. Banyak yang nyinyir, di negeri kita pun masih banyak kelaparan dan lain sebagainya. Padahal ini adalah bagian dari tugas kita semuanya. Mudah-mudahan yang terketuk Ramadan hari ini kita mengasah semangat juang kita. Kita sungguh-sungguh melawan kekikiran. Kita sungguh-sungguh melawan hati yang busuk pada bulan Ramadan ini. Sehingga pikiran-pikiran negatif terhadap saudara-saudara kita, para pejuang Masjidil Aqsa, para pejuang tanah yang dititipkan oleh Rasulullah SAW, dan kita suatu saat bisa sempat berjamaah salat di Masjidil Aqsa, dan itulah akhir zaman. Demikian. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qasidana ya Allah ya Rabbil Alamin. Allahumma rafa'anna al-ghala wal-waba wal-bala wal-riba wal-zina wal-zalazila wal-mihan wa-su'i al-fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasa wa an buldan muslimin amma. Allahumma inna na'udhu bika min jahl
wa su'il qada wa samadatil adza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma arzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli dhalimin wa su'in wa fahsya'in wa munkar. Allahumma ashdud waqtaka ala al-kuffar wal yahud wa syurakaihim. Allahumma ashdud waqtaka ala al-kuffar wal yahud wa syurakaihim. Allahumma shaddid samdahum wa mazzid jam'ahum innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Ibarallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi. يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.